cuy, sampai dulu gak sih? Wah, nah ini nih, makanan favorit. Penting banget nih. Hah? Makanan apaan nih? Kadin! Ayam. Aduh! Tadi bunda pesan, besok kalau nganter ke pasar pada subuh. Ya udah deh, ya. Oh iya, Syah. Kadit mau nanya nih. Nanya apa? Kamu tahu nggak makanan yang namanya mixed vegetable with peanut sauce? Nah, itulah pokoknya. Kadit nggak tahu. Ya kalau Kadit tahu ngapain nanya? Karena tasnya lagi baik, saya kasih tipsnya aja. Hah? Beneran nih? Gimana caranya? Coba deh, Kadit tiduran dulu. Abis itu, Kadit kayang. Nah, iya. Terus, Kadit ambil deh HP Kadit. Kadit coba Google deh, apa tuh mixed vegetable peanut sauce? Hah? Heh, lo ngerjain gue ya? Wah, sialan! Nah, udah beres, tinggal berangkat nih. Eh, yang mau nganternya ini mana? Adit! Udah bangun? Adit! Adit, katanya mau nganter bunda ke pasar. Nanti kesiangan nih. Adit cepet bangun, bunda dobrak nih pintunya ya. Eh, udah bangun kok bun, ini udah bangun. Kamu gak lupa kan hari ini mau nganter bunda ke pasar? Eh, iya ya. Aduh, mampus gue lupa lagi. Apa kamu lupa? Enggak dong bun, ya kali Adit lupa. Yaudah, cepet siap-siap, nanti kita gak kebagian daging seger di pasar. Iya bun, ini udah siap kok, bunda tunggu di bawah aja, aman-aman, ini mau tewe. Aduh. Adit, awas ada polisi tidur. Dasar anak ini. Bawa motor itu fokus, Dit. Untung kita gak jatuh. Maaf, Bun. Adit gak sengaja. Bunda baik-baik aja, kan? Gak apa-apa. Cuma Bunda was-was aja. Oke, Bun. Kita lanjut ya. Wah, syukur ya, Bun. Kita gak jadi freestyle. Hah? Mau beli ikan? Ikan apa? Terus mau dimasak apa? Bunda ngomong apa sih? Apa? Gak kedengeran? Hah? 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 Gimana bun? Hah? Apa sih bun? Oh, iya. Udahlah, capek gue. Nah bun, Adi tunggu sini aja ya. Gak bisa gitu dong, kamu juga harus ikut biar ada yang bawain belanjaan. Wow, bun bentar bun, helm Adit. Capeknya bu, pura seger, pedas seperti gulita tetangga. Ikan segar, original dari Antartika, bocah bu. Sayur segernya bu, dijamin sehat dan bergizi. Apa gue bisa bertahan di sini? Adit kok malah ngejauh sih? Ayo. Mumpung lagi di pasar, apa gue sekalian belanja buat Bang Gado-Gado ya? Rini pasti seneng banget kalau Gado-Gado jadi bikinan gue sendiri. Bun, kalau bahan buat Gado-Gado tuh apa aja ya, Bun? Kamu mau Gado-Gado? Ya udah, nanti kita beli abis dari pasar. Jangan beli, Bun. Adit bikin sendiri aja nanti.
Emang apa aja bahannya? Iya banyak, ada kangkung, timun, kol, tahu, tempe, kacang panjang. Stop. Adit, nggak tahu itu apa. Nanti Bunda beliin aja ya. Iya, tapi Bunda beli belanjaan Bunda dulu ya. Siap, Bun. Ayo Bu, digeboy mujairnya. Ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan hiu, ikan paus. Ikan she, my future in your eyes. Bisa aja mas. Apaan sih, gaje? Bang, ikan masnya sekilo berapa? 30.000. Mahal amat, 15.000. Buset, ngeri banget negosiasinya. Waduh, gak bisa Bu, ini udah harga mentok. Alah, di pedagang sebelah saya kemarin 15.000 dapat sekilo, dilebihin malah. Ya udah, 25. Masa 25 sih? Ikan masnya masih kecil-kecil gini lagi. Pasti jarang dikasih pakan ya. 20 kalau gitu Bu. Gak jadi. Ayo deh kita beli di pedagang yang kemarin aja. Ya udah iya Bu, 15.000 sekilo. Nah gitu dong, jadi pedagang tuh gak boleh pelit-pelit. Napa? Biar banyak pelanggannya. Bang yang kecil bonusin ya. Udah ambil aja semuanya. Pak, goceng kan segini? Kol sama kacang lagi mahal Bu, nggak bisa, 10.000 tuh. Ih, kemarin kan goceng, lihat muka saya loh Pak, saya kan sering belanja di sini. 7.000 deh, itu kebanyakan soalnya. Ya udah, bonusnya berarti ya. Bun, ini buat bahan gado-gado udah semua kan Bun? Udah kok, tenang aja. Wah, aman kalau gini. Nah, nanti ajarin Adit cara bikinnya. Astaga, ada yang lupa. Hah? Apa Bun? Apa yang lupa? Ini tempenya belum dibeli. Kamu balik lagi sana, beli tempenya dulu. Ya Bun, Adit nggak tahu cara belinya. Kenapa nggak Bunda... Kamu balik lagi, beli tempenya. Iya Bun, ini Adit beli, ini Adit beli. Hehehe, dapat juga nih tempe. Bang, ini tempenya berapa? Oh, itu 5.000. Lah, lo ngapain di sini? Ya belanja lah, namanya juga di pasar. Lo nggak bisa apa kalau jawab jangan ngeselin. Gue biasa aja, lo aja yang emosian. Capek gue ngomong sama lo, anggap aja kita nggak pernah ketemu di sini. Siapa juga yang mau nganggap ketemu sama lo? Woi mas, lepasin, ini punya gue. Lepasin? Gue duluan yang megang. Tenang aja, tempenya masih ada. Diam! Apaan sih anjir? Ini punya gua. Gua udah megang tempenya dari tadi. Lah, gua dari pagi. Gua udah dari semalam. Gua pas tempe masih di pabrik. Gua udah dari pas petaninya masih belajar nanam kedelai. Aduh, jangan berantem dong. Tempenya masih ada. Diam. Gua harus dapetin tuh tempe. Lepasin mas, gue butuh banget nih tempe sekarang. Kalau enggak bakal diomelin nyokap gue nih. Woi mas, ngalah dong, lo cari tempat lain. Gak mau. Tuh kan, gara-gara lo, tempenya jadi rusak. Ya makanya lepasin. Gak akan. Batu bas lo jadi orang. Ya gue butuh tempenya, lo aja yang nyari tempat lain. Aja sana, gue butuh sekarang. Gak mau. Bukannya beli, malah pada ribut aja. Gak usah rebutan, tempenya masih banyak. Lah, perasaan tadi tinggal satu deh. Abang pesulap ya? Tadi belum saya display. Yaudah, jadi mau beli berapa? Satu balok bang. Cih. Yaudah nih, masing-masing satu ya. Nih. Makasih bang. Bun, tempenya udah dapet nih. Satu cukup kan? Cukup kok, cukup. Lagian ternyata tadi tempenya keselip di bawah daging nih.